Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan selalu untuk bertemu lagi. Hari ini Bu Meta mau ngajak teman-teman untuk mengenal binatang-binatang yang ada di udara. Teman-teman tahu nggak apa aja binatang yang ada di udara? Kalau belum tahu, sekarang Bu Meta mau memperlihatkan sesuatu. Tapi bantu ya Bu Meta untuk menghitung 1, 2, 3. Bisa? Hebat kalau bisa. Baiklah, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Tring! Hewan apa itu teman-teman? Ayo tebak hewan apa yang ada nih. Iya betul sekali. Di sini adalah hewan burung. Burung termasuk hewan yang ada di udara. Kenapa? Karena burung mempunyai sayap untuk terbang. Ia bisa hinggap di pohon. Teman-teman mau tahu lagi nggak hewan apa aja yang ada di udara? Selain burung, kita hitungnya bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tring! Wow, hewan apa ya ini sekarang yang cantik ini? Hewan apa? Ya, betul sekali, hewan kupu-kupu. Kupu-kupu juga termasuk hewan di udara. Ia mempunyai sayap untuk terbang. Wow, teman-teman hebat, sudah tahu dua hewan yang ada di udara. Sekarang, selain burung dan kupu-kupu, kita punya satu gambar lagi. Harus tahu ya, apa namanya. Yuk, kita hitung lagi teman-teman. 1, 2, 3, tring! Hewan apa ini teman-teman? Ya, hewan yang suka makan madu. Hewan apa ini? Ya, betul sekali. Hewan ini adalah lebah. Mereka mempunyai sayap juga sehingga bisa terbang di udara. Lalu mereka mempunyai sengat yang tajam sehingga teman-teman tidak boleh dekat-dekat kalau ada lebah ya. Wah, teman-teman hari ini hebat, sudah mengenal hewan-hewan yang ada di udara. Wow, teman-teman karena sudah hebat hari ini, coba Bu Meta mau dengar hewan apa aja yang hari ini Bu Meta menangkan yang ada di udara. Ayo, sebentar, yang pertama apa? Ya betul, burung. Yang kedua? Hebat, kupu-kupu. Yang ketiga? Hore! Ya, lebah. Hari ini Bu Meta sudah mengenalkan 3 hewan yang